dan bernyanyi bersama. Berbagi hadiah. Pastinya hanya di Terminal Dangdut. Kau ya, sampai kangen. Kita sudah pintar-pintar, sebentar semuanya. Kita itu senang dan senang banget kalau rame kayak gini seminarnya ya. Benar sekali, kita undang dulu anda semua di rumah. Siapa-siapa mau naik? Siapa-siapa yang mau turun? Terminal Dangdut, kau ya. Empat sudah siap-siap, sudah nyampe di Terminal Dangdut, siap-siap buat Anda untuk bergabung bersama kita di 0271 857 555, atau juga bisa masuk dan SMS di 0857021 888880. Jangan lupa formatnya ada di bawah ini. Nah ya, ini dia Terminal Dangdut, pasti nama, pasti kota, pasti salam-salam, kirimnya ke 0857. Benar sekali, dan saudara ini kita masih bersama dengan Agar-Agar. Ya satu dan juga Kecap Lombok Gandaria. Lebih kental, lebih mantap, lebih meresap di setiap masakan. Kecapnya Kecap Solo, dan rasakan sensasinya Kecap Solo. Lagi tenang. Seperti Romania yang tadi bilang, bahwa sorenya adalah di Senin ya. Senin semangat alias semat. Semat ya, Senin semangat. Harus semangat dong. Saya semangatnya di Terminal Dangdut sore hari sudah banyak teman-teman dari pasukan goyang. Tuh, pasukan goyangnya ada dua kubu. Ada dari teman-teman Holy. Yang pakai baju warna merah-merah dan juga warna hitam. Ada merah, hitam, coklat juga. Kepanjangan Kiss kemarin apa lupa? Kiss kepanjangannya. Oh, enggak ada ya. Kreasi. Inspirasi seni. Jadi mereka imajinasi juga. Oh. Jadi tarian mereka itu adalah suatu kreasi, juga menimbulkan imajinasi dan inspirasi untuk semuanya dalam bidang seni. Nah, tentunya. Selain teman-teman dari Temanholik, juga ada teman-teman yang pakai warna baju-baju biru. Pasukan Ubur-Ubur Tugu Botol. Misi satu adalah di mana ada musik mereka harus bergoyang. Bergoyang ya. Di Salmuni tetap digoyangi. Gitu tetap. Di Salmuni ya tetap digoyangi. Ya juga siap-siap buat anda semuanya, silakan bisa SMS, bisa telepon. Kita kasih pemanasan dulu, kita kasih lagu bersama dengan teman-teman dari Fiesta Denado. Siap. Lagu C. Buat teman-teman yang ada di rumah juga yang ada di sini semuanya ya.
sampaikan rindu ini. Yeah.